Baik, pertama kita masukkan air kira-kira 1 gelas ke dalam gayung. Kemudian setelah itu kita masukkan porstek 2 tutup botol. Kemudian kita masukkan sabun coleknya sebanyak 1 sendok. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Baik, sebelum kita mulai, kita basahi terlebih dahulu gear dan rantainya. Kemudian kita olesi dan gosok-gosok rantainya menggunakan sikat bekas yang tadi. Baik, jika sudah dirasa bersih, langkah terakhir kita bilas menggunakan air bersih. Baik, di sini sudah nampak terlihat kinclong. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.